Kita bedah Honda PCX 160 ABS warna biru. Loh mas, birunya mana? Bentar. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Maximania. Hari ini Pertamax7.com di Honda ET Family Day 2023 dalam acara jalan-jalan ngantar anak istri, dan malah ketemu ini nih, Honda PCX 160 ABS warna biru terbaru 2024. Harganya di Jogja adalah di, ini contekannya bro, Rp35.955.000 on the road di Jogja ya, per bulan November 2023 ini. Untuk warna birunya adalah bukan biru yang bisa kenal, blue gitu. Dia adalah nightfall blue atau biru tengah malam. Seperti ini nih birunya. Nah, warna birunya seperti ini. Dia lebih ke biru campur hitam ya berarti ya. Biru tengah malam, ABS. Untuk kaliper depan 2 piston ya, 25 mili, 25 mili atas bawah. Untuk cakramnya dia lebar ya, 220 mm. Mantap untuk si PCX, nggak ada komplain ya untuk remnya. Mantap. Yang biru di motor ini hampir di mayoritas motornya ya. Nih, dari depan untuk dari sayap atau firing seperti ini, dia biru. Sampai undercoil-nya juga biru ya. Ini underside namanya. Terus di bagian tengah, leksil ini biru juga. Tapi lebih ke arah hitam sih kalau di kamera ya. Padahal ini biru nih. Biru tengah malam, biru-biru gelap itu ya. Nih. Terus emblemnya PCX ya, warna emas, PCX 160 itu kan, premium banget. Nih, untuk area behelnya juga warna biru. Dan kalau saya punya motor ini tentu saya akan modif ya untuk suspensi belakang pakai tabung. Padahal kalau suspensi standarnya ini udah enak sebenarnya, tapi kalau ditambah dengan tabung tentu lebih mantap lagi. Jadi motor ini, velg depan belakang dia warnanya sama ya, yaitu burnt titanium atau titanium kobong kalau sebutan saya. Kita putar aja ya, enteng bro. Ini ya, ini meleset dikit sih untuk kuning-kuningnya, nggak lurus ke dop. Meleset seinci lah, 2 sentian berarti. Kita cek untuk roda depannya. Ini rame bro. Nih, kita berputar-putar aja. Nih, ini juga meleset dikit sih, meleset 1 sentian. Oke, tidak ada perubahan spesifikasi maupun fitur dari Honda PCX 160 sebelumnya ya. Ini cuma warna baru aja, yang warna biru. Saya baru sempat shooting soalnya. Oh iya, motor ini sudah ABS single channel, frame depan saja ABS-nya, dan ada HSTC alias Honda Selectable Torque Control ya. Nih. Orang ke mall pada beli motor ya, unik. Jadi itu dia ya, cerita singkatku ketemu dengan Honda PCX 160 warna nightfall blue atau biru tengah malam yang saya baru lihat. Jadi bukan biru yang bisa kenal ya, biru muda atau apa, ini nightfall blue. Oh, lampunya Stanley pak deh, LED-nya. Terkait rangka dari motor ini sudah garansi 5 tahun ya. Nih, rangka 5 tahun dari Honda, dan rangkanya ini bukan ESAB loh ya. Kok masih ada loh yang tanya, mas itu rangkanya ESAB bukan? Bukan, ini rangkanya adalah double pedal pak deh. Untuk bagasi luas banget. Tangki bensin juga lega 8 literan. Nih. Enak lah kalau bawa PCX. Dia sebaskom ini. Luas banget lah untuk area bagasinya. Oke. Itu dia cerita singkatku ketemu dengan Honda PCX 160 ABS 2024 warna biru tengah malam seperti ini. Pelek depan belakang warnanya adalah burnt titanium. Dan juga remnya sudah ABS single channel, sudah HSTC alias Honda Selectable Torque Control. Dan itu dia cerita singkat kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com. Chargernya 2,1 ampere 5 volt alias 10,5 watt ya. Ini rame bro, dilihatin aku. Saya kan memalu ini.